Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kak di channel Mainan Kalasan. Nah, di depan Kakak sekarang ada mainan Tobot Masterfin teman-teman, yang versi mini dan versi besarnya. Wah, keren sekali teman-teman. Nah, ini yang pertama ada pesawat mini shuttle. Wah, dari Tobot mini shuttle teman-teman. Lihat, kita bentuk menjadi badan robot. Nah, seperti ini kita munculkan dulu kepala robotnya teman-teman. Nah, kemudian kita lipat sayapnya, lalu bagian bawah kita buka, kemudian kita bentuk badan robot mini Master V. Kemudian ada mobil mini speed. Ini berbentuk mobil sport teman-teman. Kita belah jadi dua. Kemudian masing-masing bagian kita bentuk menjadi tangan robot. Bagian satunya juga sama, kita bentuk. Lalu Kakak ambil mobil Tobot mini monster. Nah, kita buka seperti ini, kemudian kita bentuk menjadi kaki robot. Nah, kita belah jadi dua, lalu rodanya kita lipat ke belakang seperti ini teman-teman. Nah, kemudian Kakak gabungkan dengan badan robot. Ini tinggal dimasukkan, kemudian kita pasang tangan sebelah kanan, kemudian tangan sebelah kiri teman-teman. Nah, seperti ini, dan ini dia. Wah, ini lepas teman-teman. Kakak pasang kembali dan kita gabungkan seperti ini. Robot Tobot mini Master V, gabungan dari 3 Tobot Galaxy teman-teman. Nah, kemudian yang versi besarnya teman-teman, ini adalah pesawat Galaxy Shuttle. Wow, keren sekali teman-teman, pesawatnya besar. Langsung aja Kakak rubah menjadi badan robot. Kita masukkan, kemudian kita munculkan kepala robot seperti ini teman-teman. Lalu kita buka bagian bawah pesawatnya. Nah, seperti ini, kemudian kita bentuk badan robot. Nah, jangan lupa kita bentuk seperti ini. Lalu kita lipat pesawat. Nah, ini sayap pesawatnya teman-teman. Kita bentuk badan robot. Wah, keren sekali teman-teman. Kemudian ada mobil Tobot Speed. Nah, sama kita belah jadi dua seperti yang mini tadi. Kemudian kita bentuk tangan robot. Nah, satunya juga sama teman-teman, kita bentuk tangan robot. Tangan robotnya sudah jadi. Lalu Kakak ambil mobil Tobot Monster. Kakak jadikan bagian kaki juga teman-teman. Nah, seperti ini kita bentuk, kemudian kita belah jadi dua, lalu kita lipat rodanya. Nah, ini sama seperti yang ini teman-teman. Ini kita lipat seperti ini. Kemudian kita gabungkan dengan badan robot. Nah, tinggal gabungan seperti ini. Kemudian bagian tangan juga kita pasang. Tangan satunya juga kita pasang teman-teman.
dia robot Master V besar, dan ini yang robot mini Master V. Lihat bedanya teman-teman. Wah, yang satu besar, yang satu kecil. Nah, sampai di sini dulu video dari kakak tadi ya teman-teman. Nantikan video-video kakak selanjutnya di channel Mainan Kalasan. Dadah.